lagi dengan aku, Tari Mentari, yang selalu bersinar di setiap hari. Gimana nih guys, hari ini Tari Mentari cerah nggak? Cerah banget dong pastinya, demi kalian semua. Tari Mentari selalu bersinar di setiap hari, guys. Oke guys, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus. Amin. Pastinya kalian seneng kan hari ini bisa ketemu lagi sama Tari Mentari? Kan? Lovely. Udah pasti guys, hari ini Tari Mentari seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua, kesayangannya Tari Mentari. Jadi guys, di video kali ini kita gak bakalan bermain game Roblox dulu ya, karena di video kali ini Tari Mentari bakalan bikin video reaction tentang anggota FNAF yang mengerikan-mengerikan lagi guys. Nah kemarin itu Chica dan Freddy dan kawan-kawan udah meninggoy gitu guys ya. Sekarang siapa lagi nih, kita bakalan lihat nanti guys. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Nice. Bentar. Sebelum kita mulai, Tari Mentari mau kasih lihat ke kalian nih. Kalian lihat tuh bandau lucunya Tari Mentari. Alpukat guys, avocado ya. Ada daun-daunnya tuh, ada mukanya. Halo guys, halo gitu guys. Lucu kan? Pretty good. Karena semuanya udah penasaran banget, siapkan mental kalian guys, karena video kali ini bakalan menyeramkan dan menegangkan. Oke, let's go. Mari kita mulai. Ih, Tari Mentari udah takut guys. Di sebuah kota malam-malam. Oh my god guys, kalian lihat, ini adalah robot beruang yang kill Freddy dan kawan-kawan guys. Kalian lihat giginya, ih, menakutkan banget ya. Dia ini asalnya dari mana guys? Dan di situ ada Abang Jago, di sana ada beruangnya. Jangan bilang Abang Jagonya, no signal guys. Bangun dong, hey. Oke, dia bangun, udah no signal, udah nggak ada signal guys. Guys, Tari Mentari takut banget, menegangkan sekali everybody. Abang Jagonya keluar. Hey, Abang Jago, no. Jangan keluar. Stop it. Guys, dilihat mobilnya udah hancur. Pasti Abang Jagonya kaget banget nih. Ada suara sesuatu. Tiba-tiba beruangnya muncul guys. Waduh, mulutnya lebar banget guys. Dan di situ Abang Jagonya pasti udah ketakutan. Tangannya besar banget guys. No! Oke. Dibanting-banting mobil di situ. Guys, ini kenapa beruang ini tiba-tiba datang ke dunia guys? No! Ya ampun, jahat banget guys. Tuh polisinya udah kesakitan banget. Kalian lihat nih, mulutnya kok kayak begini sih guys, kayak kerobek gitu ya. No. Dia bakalan ngapain, guys? Guys. Abang Jagonya meninggoy. Ternyata beruang yang jahat itu udah ada di kota, guys. Oke guys, dan berikutnya di sini ada anak kecil lagi main bonekanya si Roxy, guys. Oke. Di sini ada bocil laki-laki ya. Tiba-tiba bolanya. Ya ampun, Tari Mentari harus membuang kacamata itu, guys. Di situ ada spring trap, bocil spring trap. No. Dia jahat, bocil. Oke, gatal banget bibirnya Tari. Di situ ada spring trap yang sangat besar, guys. Dan anak itu fix, anak itu diculik. Tuh guys, ini dia foto keluarga dari anak tadi. Udah banyak darah di situ. Oh my god, apa yang terjadi gara-gara spring trap nih semua ini? Ada handphone 911. Oh, ternyata ketika spring trap menyerang mereka, guys, mereka udah telepon 911. Dan di situ darah mereka berceceran. Guys, pasti mereka semua tadi udah meninggal. Itu darahnya banyak banget, guys. Itu dia spring trapnya. Hey spring trap, ngapain kamu di situ? Dan dia melihat guys, dia berkaca. Dia sudah mendapatkan jiwa, ya. Dia mendapatkan jiwa bocil tadi bersama ibunya, guys. Dan di situ ada pisau yang menancap di tangannya spring trap, guys.
Dia kesakitan. Kok bisa ya robot kesakitan, guys? I don't know. Tuh, kalian dengar suaranya? Ini menakutkan banget, guys. Ntar mentari takut nih. Dia berkaca. Springtrap, kamu jahat banget, Springtrap. Dikeluarin kah kepalanya atau gimana tuh, guys? Oke, dia kayaknya kelihatan sedih, guys. Oke, dia masih ada di dalam rumah bocil tadi ya yang dia kill. Dan di situ polisi udah mulai mengepung Springtrap. Tuh. Polisinya datang, jangan bilang ya. Jangan bilang polisinya nanti bakalan meninggoy juga, guys. Sana dia Springtrap-nya. Kalian lihat di belakang matanya merah-merah, guys. Dan polisinya kaget melihat rumah yang udah berantakan. Ya, polisi di belakang udah meninggoy tapi gak ada suaranya, everybody. Dan di situ, no! Meninggoy. Oh! Semua polisi kalah melawan Springtrap. Matanya menyala-nyala, guys. Sungguh sangat jahat Springtrap ini. Dan di setrum. Oke, Springtrap-nya jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya, guys? Oh, Springtrap-nya ditahan. Tuh. Dan itu dia bocil Springtrap masih ada di situ. Kenapa tidak ditangkap polisi? Kalian lihat, guys, wajah bocil Springtrap-nya seperti punya rencana licik, rencana jahat, guys, ya. Ketika melihat Springtrap yang besar itu ditangkap sama polisi. Teri-teri takut banget kalau dia sampai bakalan membuat rencana-rencana yang jahat-jahat, guys. Jangan sampai ya, guys. Udah tadi ada beruang yang jahat, sekarang Springtrap udah ketangkap. Syukurlah kalau Springtrap udah ketangkap, tapi ini bocil nih. Bocil ini meresahkan sekali, guys. Seriously. Menurut aku ini animasinya keren banget, tapi aku masih penasaran sama beruang yang jahat itu, guys. Apa sih maunya? Dan aku agak lega ya karena Springtrap udah ditangkap. Tapi kita bakalan lihat lagi episode selanjutnya seperti bagaimanakah nasib dari bocil Springtrap ini. Okay. Nah, menurut kalian animasi yang sekarang ini gimana, guys? Kalian komen di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang merekomendasikan aku untuk bikin video apa, silahkan komen di kolom komentar juga, guys. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian juga nih yang mau mabar bareng aku di Roblox, bisa banget, guys. Silahkan join ke akun Pandutim 22, guys. Yeah, oke, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.